saya coba untuk datang ke ibu kota Jawa Tengah. Selain lumpianya, Semarang terkenal dengan makanan khasnya yang penuh sejarah. Salah satunya yaitu roti ganjel rel. Roti yang dibuat oleh masyarakat Kauman Semarang pada zaman penjajahan ini memang memiliki bentuk seperti bantalan rel kereta api. Roti ganjel rel tersebut menghasilkan tekstur yang sedikit alot yang mengartikan gigihnya para pejuang dalam berperang dan teguhnya iman para pejuang terhadap Sang Maha Kuasa. Keunikannya membuat saya tertarik untuk mencobanya. Di restoran peninggalan Belanda ini, makanan tersebut merupakan menu khusus yang tidak setiap harinya dibuat. Dan kali ini, saya berkesempatan untuk mencoba dan merasakan makanan para pejuang kota Semarang. Dan ini cara saya menikmati cita rasa makanan dari sebuah sejarah.